Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu tutorial sambungan dari untuk peserta aktif season 2. Jadi ini kita akan mau menyeting channel kita sesuai dengan ajaran dari Om Imam Januar. Ya, saya ini dulu ya. Pertama kita masuk ke studio YouTube. Saya punya akun YouTube yang masih ada di akun utama ya. Ini kita baca settings. Ya. Di sini kemudian channel di sini konten presiden ya, ini masukkan ke Indonesia untuk newbie masuk Indonesia atau main US nanti ya. Kemudian masukkan keyword keyword channel kalian ya, misalkan yang sesuai dengan channel saya. Kemudian jadi ini teman-teman masukin aja yang sesuai tertarik apa ya. Nih dibuat aja gitu ya, beberapa mungkin segini cukup. Kemudian kita advanced setting. Nah, no, buat aja no lah gitu ya. Dan so ini bisa kalau kita nggak mau orang ngambil ini kita, ini orang nggak bisa ngambil konten kita. Kita ini ya nggak bisa download, oke? Okay. Kemudian di sini oke, okay, semua ini aku lama ya. Jadi kita save dulu. Save langsung, kita pilih lagi di sini channel, dapat defaultnya, kita deskripsinya, visibility-nya. Kalau mau di biasanya pertama itu unlist gitu kan teman-teman, tapi it's okay. Kamu kalau ini di sini tag yang biasanya kamu akan hajar itu yang tag yang terkait dengan IC kamu ya, misalkan kalau jadi kita ulang yang tadi nggak apa-apa. Jadi sesuaikan dengan video tutorial ataupun niche dari video kamu nantinya. Jadi kamu gak usah berulang-ulang membuat tag gitu ya. Deh, di sini sudah oke. Okay. Di sini yang di sini ya. Di sini kategorinya selalu buat di blog dan orang. Karena luas itu lebih jarang terkena takedown. Untuk tandain ya. Jadi di sininya adalah blog and people. Ya. Oke. Okay. Ini juga biarkan saja kalau kamu main di Indonesia ya, tapi ini untuk deteksi saja guys. Loading ini ya, tunggu, ada udah keburu karena jadi kita masukin aja Indonesia. Oke, save. Ini ada permission owner, ini kita cek permission. Itu sampai 4 cukup.
Oke, untuk sementara itu dulu ya teman-teman, itu mudah ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengganti channelnya ke channel bisnis juga, ikuti tutorial selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.